Halo guys, kita sudah sampai di Pantai Wakudu ini. Baru di tempat parkirnya saja. Parkirnya cukup luas. Di sini ada yang jual sarimi ya di sini ya. Ada warung di sini. Nah, kita parkir di sebelah sini. Ada parkirnya nih, tempat penitipan sepeda motor. Nah, kita ngecamp di sini guys. Nanti arahnya ke sebelah sana. Banyak orang guys. Ini bebatuan rada licin nih guys. Harus ekstra hati-hati nih guys. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Oke guys, kita sudah sampai di tepi pantai ini guys. Wah, Kudu. Itu kelihatannya guys ya, di situ. Iya guys. Wow, bagus guys. Banyak yang ngecamp di situ ternyata guys. Kita selidiki. Mendekat kita guys. Halo guys, kita sampai nih guys. Wow. Itu guys, banyak yang sudah ngecamp di sini guys. Kita tinggal mengikuti mereka ya guys ya. Kita mendekati mereka guys. Oke guys, kita cari tempat untuk masang tenda guys. Apa kita langsung di pinggir pantai itu aja? Bagaimana gini? Kita cari-cari dulu guys. Oh bagus juga ini guys buat outbound di sini. Ya para wisatawan dari Yogyakarta dan mancanegara, di sini ada pantai, namanya Pantai Wakudu. Pantai ini bagus banget guys, karena cekungan dan insya Allah aman di sini guys. Kita camp di sini, kita pasang tenda. Kalau di pantai cukup tiga layar aja. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Kita buat outbound ini. In the great outdoor. Wow guys, malam-malam di tepi pantai guys. Sambil melihat teman-teman nih lagi pada masak nih. Oh, masak apa mbak? Masak nasi goreng nih kayaknya nih. Spesial. Wow, nasi gorengnya luar biasa guys. Yang di atas juga tak kalah hebohnya guys. Sambil bernyanyi. Wow guys. Oh. Oke. Ya.
kelihatan ya. Ini warung, satu-satunya warung buka. Oke guys, makan nasi goreng kamu Ling? Hah? Entek kayak lo Ling. Berkemah di pinggir pantai memang sesuatu yang unik dan mengasihkan. Tidak harus di gunung, tidak harus di lereng. Terkadang di tempat yang seperti ini juga sangat-sangat menjanjikan untuk merefresh perasaan kita guys. Suasananya guys, ini Woh Kudu ini diapit oleh dua bukit, jadi ini tidak begitu luas sebenarnya sih ya. Di sini ada dua warung, yang satu ini, warung yang ini sampai hanya sampai sore guys, kalau itu 24 jam. Toilet ada 6, ada 6 guys, ada 7 di situ guys. Kita review yang di atas guys. Teman-teman dari mana saja ini guys. Oke, itu ada dari pondok itu, dari Klaten itu guys, lagi mengadakan acara. Ini dari mana ini? Ada yang dari Belitung nih. Ah, oh, gila. Halo, halo. Ini baru bangun nih. Tidur jam berapa semalam? Jam 3 lewat. Oh, jadi dari warung tuh langsung tidur. Dari warung tuh langsung tidur. Belum tidur. Hebat sekali. Oh. Kira-kira mau turun jam berapa nih nanti? Ya, sekitar 30 menit lagi lah. 30 menit lagi. Iya, oke guys. Oi. Itu surut loh Mas, airnya Mas. Oke guys. Kita ke pinggir pantai lagi, guys. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. Kegiatan di pinggir pantai oleh anak-anak pondok guys, senam biasanya guys. Bukan guys. Forever free. You can tell.
nih. Masak bakwan. Cabenya jangan yang itu banyaknya, ntar pedes yang dibanyakin. Tolong cuciin. Mateng guys. Pahit pak. Wah luar biasa. Badak. Badak. Lo guys, makan pagi guys. Di Wah Kudu, pantai Wah Kudu. Spesial bakwan buatan. Bisa. Chef Rica. Pas. Enak. Leleh. Wah, saya yakin sampai rumah pasti begini. Mending kayak gitu Yan, kamu Yan bisa kerja. Oke guys, kita selesai di Pantai Wah Kudu ini dan kita bertemu dengan adik-adik ini. Adik-adik dari berbagai kota ini. Sesuatu banget bercerita dan mereka, dan mudah-mudahan di trip-trip berikutnya kita bertemu dengan orang baik-baik seperti mereka ini. Oke.